Makcik, sedap betul air ini. Dia minum air tu habis. Air kosong pun sedap, makcik. Nak, itu air basuh tangan tu. Habis minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke cuy, sudah cukup lama ya kita nggak membuat video lagi cuy. Dikarenakan ya kemarin waktu terakhir saya mereaksi persembahan dari Ubi ya, final kemarin. Suara saya sudah berbeda cuy. Jadi saya beberapa hari itu saya batuk cuy. Ya batuk, jadi gak bisa membuat video. Takutnya kalau saya buat video yang ada isinya itu batuk saja dalam video itu cuy. Oke, beberapa hari yang lalu saya sempat posting di komunitas ya, komunitas YouTube. Saya meminta voting kepada korang. Saya di situ mencantumkan seperti ini cuy. Ngakak plus dengan reaksi Ustadz Syamsul Debat dengan mereaksi kompilasi sepatu reunion cuy. Dan akhirnya saya mendapatkan votingan tertinggi yang mana seperti biasa cuy. Di sini saya baru tahu ternyata fans dari Ustadz Syamsul Debat itu banyak banget di channel NDTK. Buktinya hasil postingan ini cuy. Ya. Jadi nanti setelah ini insya Allah kalau saya ada waktu lagi, ada masa ya, saya akan buat kompilasi lawang-lawang sepatu cuy. Dan ngakak plus pastinya ya, ngakak plus pastinya kita akan buat untuk mengisi kekosongan, apalagi ngakak plus itu adalah salah satu hiburan saya sendiri cuy. Oke, dan sebelum kita lanjut, buat korang kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, bantu like-nya cuy ya, dan bantu juga komentar di bawah gitu ya. Dan jangan lupa juga follow sosial media yang saya punya cuy, apalagi saya sudah ganti TikTok ya. Kemarin TikTok saya itu bermasalah cuy, jadi saya ganti. Korang bisa klik link yang ada di bawah ya, di deskripsi cuy. Oke, di sini saya akan mereaksi lagi permintaan korang ya. Sesuai dengan postingan terbanyak, kita akan mereaksi lagi Ustadz favorit kita cuy. Saya mendapatkan judul yang cukup menarik gitu ya. Ustadz Syamsul Debat, suami cemburu. Nah, ini saya suka ini judulnya, ini suami cemburu. Ya walaupun banyak ceramah Ustadz yang diulang-ulang, bagi saya tak masalah ya, tak masalah gitu ya. Selama Ustadz membawakannya dengan ekspresi yang kelakar dan tenang gitu ya, dan mudah untuk dimengerti, saya tetap akan reaksi cuy. Oke, langsung aja kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 boom. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kayaknya di acara-acara ini lagi cuy ya, kalau bukan di sekolah ya. Yang pastinya bukan di masjid ini cuy. Ini kayaknya di kantor gitu ya. Jadi membahas tentang itu gitu ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam salam kepada pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara, bahagia Puan Norita binti Bawi, Pengarah Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak, Wakil Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Binaan Malaysia Sarawak Sdn. Berhad, Cik Muhammad Habil bin Ahmad, Eksekutif Bahagian Pembangunan Perniagaan, Puan Hajah Salmah Ibrahim, mantan Presiden Salmah. Persatuan Ibu Tunggal Sarawak. Presiden.
Puan Dayang Nur Azlinah ya. Abang Nur Zuki, Presiden Persatuan Ibu Tunggal Sarawak, Puan Hajah Aisyah Idris, Naib Pengerusi Negeri PPWS. Apa tu PPWS ni? PP double Persatuan Pembangunan Wanita Sarawak ya, faham betul lah. Pengerusi-pengerusi dan ahli-ahli PIKSA, cawangan-cawangan, ahli-ahli NGO yang lain, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Bak kata orang, saya datang dari Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang digantangkan. Takkan faham kalau tak digandungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jadi orang berbudi, kita berbahasa. Dah orang jual pantun, saya belilah. Kan? Pantai Port Dickson pantainya indah, pasirnya putih berseri-seri. Bukanlah mudah perkara mudah dapat juga kita berhimpun pada petang ini. Pintar banget nah, ya. Teman-teman yang gabungkan itu. Kan? Bagi satu, saya balas tiga. Alhamdulillah, tak adalah ceramah yang paling mendebarkan, tapi petang inilah sebenarnya melibatkan ibu-ibu tunggal. Cara bergambar tadi pun terancam sangat rasanya. Terancam dong. Bila saya sampai tadi dia tak kira lah. Ibu ambil gambar juga kan, alhamdulillah. Jadi apapun, hari ini kita membicarakan soal rumahku, syurgaku, keluargaku, syurgaku. Rumahku, keluarga. Dalam konsep keluarga, bayangkan ya, dalam keadaan sebuah keluarga ni, dia orang kata dia ada sistem. Sistem yang lengkap memungkinkan. Tanyalah kepada Puan Norita binti Bawi. Bila berada dalam jabatan, bila tak ada pengarah, pejabat jadi apa? Bila ada pengarah, tak ada timbalan pengarah. Susah juga. Ada pengarah, ada timbalan pengarah satu, timbalan pengarah dua. Ada bahagian-bahagian dia pula, sektor-sektor dia, bahagian-bahagian tertentu. Bila tak ada sistem sokongan pun susah juga. Kalau ada bos saja, anak buah tak ada, susah juga. Anak buah semua cuti, tinggal pengarah. Susah juga. Tapi yang paling menyenangkan bila pengarah tak ada. Tapi semua ada. Senang sangatlah keadaan dalam pejabat masa itu. Dia rasa senang. Tapi dalam bab kerja, susah. Still susah. Macam itu juga lah dalam organisasi. Macam mana kita nak sebut sebagai institusi keluarga? Apa yang dimaksudkan dengan institusi? Oh, ini organisasi kan? Bukan apa-apa pejabat gitu kan? Nah, ibu tunggal. Ya, kayaknya organisasi sih. Nah, apa maksud institusi? Institusi. Biasalah, pencamah kalau dia tanya, biasanya dia akan jawab semula. Bila tanya dekat audien, tiba-tiba dia jadi koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba-tiba. Apa maksud institusi? Maksud institusi adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi, di antara ahli-ahli organisasi. Saya ulang balik. Institusi maksudnya adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi, di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya, bila semua function, semua berfungsi, baru dia jadi institusi. Contoh, dalam keluarga, isteri je buat kerja semua. Orang perempuan je buat kerja semua, dia besarkan anak, dia jaga rumah, dia kemas rumah, dia masak, dia siapkan, dia pastikan anaknya bangun awal, anaknya baju sekolahnya siapkan apa semua. Suami tak buat apa, itu tak nama institusi keluarga. Itu namanya keluarga saja. Okay. Suami buat semua, isteri tengok TV je. Buat juga, perbuatan dia tengok TV. Dia tak buat kerja, anak-anak tak function, anak-anak tak dengar cakap pun tak jadi institusi keluarga. Dia hanya akan jadi keluarga saja. Tu sebabnya pentingnya dalam sebuah keluarga semua memainkan peranan masing-masing. Apatah lagi dalam satu sistem yang mana jawatannya jumud. Jawatan pengarah dalam keluarga itu dijumudkan ataupun terjumud.
4 Jumat ataupun terputus hubungannya. Tiba-tiba jawatan kosong, seorang bapa available. Tiba-tiba kosong jawatan. Dan tak pasti sama ada nak diisi ataupun tidak. Kerana ada yang ibu-ibu yang tunggal itu kerana meninggal, tapi ada juga tunggal kerana ditinggal. Ataupun ambil meninggal keputusan dia, meninggalkan. Disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksefahaman, masalah nafkah, tidak tanggungjawab dan sebagainya. Itu paling banyak sih, paling banyak. Saya tak nak hurai panjang bab tanggungjawab ni sebab memang teruk banyak kes orang lelaki ni. Memang saya huraikan banyak. Banyak lelaki berbicara bab nafkah ni, dia kata saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya. Sedangkan itu ya, adalah satu fahaman yang sangat salah. Dalam bab nafkah, seorang suami kena utamakan isteri dan anak-anaknya, baru ibu dia. Tapi dalam bab berbuat baik, memang dia kena buat baik dengan mak dia. Dan maknya kena faham. Besok bila ibu-ibu tunggal ini pula dah menjadi ibu mertua pun kena faham. Aku yang membesarkan kau. Daripada kecil. Janganlah kau lebihkan orang lain. Ni mak kau ni. Mak baru nak rasa duit kau bulan-bulan. Kau nak kahwin pula contohlah. Tapi seorang ibu yang baik, ibu mertua yang baik, dia akan tanya bila anaknya bagi duit. Ni bagi duit kat mak ni, isteri dengan anak-anak cukup tak ni? Dia tanya. Mengerti ceritanya. Ibu yang baik. Memang kalau ikut kan tak cukup mak, tak boleh macam tu. Tanggungjawab pada isteri kau dulu. Memanglah kau jaga mak ni. Mak ni belanja tak banyak pun. Mak dapat dalam 5-6 ribu sebulan sudah. Tak banyak kan? Ternyata banyak ya. Jadi orang lelaki cakap apa? Dia kata, ustaz, saya ni gaji saya tak besar. Tapi takkan saya nak biarkan mak saya. Kan, gaji saya tak besar. Kalau ngam-ngam je pendapatan saya. Kalau macam itu, kena fikirkan sebelum kahwin. Bukan dah kahwin baru nak fikir. Kan? Tapi kebanyakan wanita, dia tak kisah sangat dalam bab ni. Yang penting abang setia. Abang jaga saya, saya okey. Kalau abang jaga saya, insyaAllah macam mana pun melur pasti untuk Firdaus. Asyik. Melur. Isteri. Isteri melur ya, isteri. Oh, besar gelak. Kalau tak jaga tu yang jadi bisik-bisik gelora. Jad dan Arumi. Mulalah berlakunya satu perasaan yang tak dapat dikawal, dendam seorang isteri. Kayaknya Ustazin memang nonton sinetron ya. Karena di situ dia dapat kaji gitu. Jadilah suaminya suamiku seorang pendosa. Saya tak tahu, saya tak tengok, saya tahu tajuk aja. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni simple je. Hidup kita ni sementara sifat. Seorang ibu, dalam saya tengok miraculously, seorang ibu yang hebat, dia boleh bertahan tanpa seorang lelaki untuk membesarkan anak-anak dan keluarganya. Banyak seperti itu, Cik. Seorang je yang faham maksud saya. Yang lain fikir, nak tepuk tak? Oh, tak ramai tepuk. Seorang ayah belum tentu lagi. Ada seorang lelaki ni, mati aja isteri dia, meninggal isterinya. Setiap hari istiqamah 3 bulan berturut-turut, tak pernah satu petang pun dia tak pergi ke kubur isteri dia. Selepas asar dia sampai kubur isteri dia. Selepas asar. Boleh jumpa tak suami macam ni cakap? Ada tak suami macam ni? Susah nak jumpa. Saya pun tegur dia. Hebat betul bang. Sayang betul abang dekat isteri abang. Saya pernah dengar cerita. Tak adalah, dulu dia dah pesan. Jangan kahwin lain selagi rumput tak tumbuh tu setiap hari tau. Pon
punchline dia. Hari-hari dia datang tak tumbuh-tumbuh rumputnya. Jangan sangka baik cepat sangat, nanti dulu tak habis cerita lagi. Hari-hari siram, ya Allah. Mereka nangis siram, ya Allah. Rupanya rumput tak tumbuh. Rupanya dia dah pesan. Dia dah pesan dengan yang mengali kubur. Dia kata lain kali sebelum tanam, saya dah tanam nanti, letak satu layer simen. Dia minta orang CIDB tolong serap simen. Lepas tu baru letak satu layer lagi tanah. Dia memang tak tumbuh rumput orang tu. Mati terus lah. Kan? Tapi itulah dia. Saya pun sampai sekarang, kan, dibesarkan oleh ibu tunggal. Ayah saya meninggal dunia ketika umurnya, tepat umurnya 50 tahun. Arwah abah saya, dia meninggal dunia sebab hari ini demam, kepala tiba darah dia naik tinggi, dia masuk hospital. Tak nak beritahu mak saya. Dia cakap, jangan beritahu mak dulu, pergi klinik dulu. Doktor cek darah dia tinggi. Ismail, you kena masuk hospital. You punya darah tinggi sangat. Saya sibuklah doktor, lain kali masuk boleh tak? Jangan, you kena masuk. Arwah abah saya ni memang kelakar. Dia pun masuk hospital. Kemudian baru dia kata, beritahu kat mak, suruh hantar kain abah. Mak saya datang, bawa kain, bawa baju abah saya. Abah saya kata, dah lah, jangan risaulah, pergi balik, nak berniaga esok kan? Jangan risau. Esok abang baliklah. Esok tu dia balik sebagai jenazah abang kat rumah. Dia meninggal dunia, pagi tu dah elok, darahnya dah turun. Pukul 10 pagi dia masuk dalam bilik air. Nurse tu sempat tegur, pakcik dah okey pakcik? Okey. Rupanya dalam bilik air tu, dalam bilik air, lepas buang air, masa dia bangun tu, tiba-tiba kepala dia, pembuluh darah dia pecah. Dan akhirnya dia jatuh. Bukan sebab dia jatuh kat bilik air tu meninggal tu, tapi pembuluh darah tu pecah. Nah, waktu sampai jenazah kat rumah, air apa darah tak ada henti keluar dari hidung dia. Itu sebab bila kita buang air, jangan tergesa-gesa keluar. Macam-macam, jangan tergesa-gesa bangun. Perlahan, relax, dulu baru bangun. Eh? Ha, macam tu. Dalam bilik air kan? Ha, main game dulu ke? WhatsApp dulu kan? Kan? Itu saya kata. Dan ibu saya, membesarkan anak-anak yang lain semua. Kami lima beradik, alhamdulillah, dibesarkan dengan cemerlang oleh ibu saya. Akhirnya semua besar-besar belaka. Adik-beradik saya semua, Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, dan juga kembar lelaki perempuan, Syamsul Hafizi dan Syamira Hafizah. Keluarga kembar, cuy. Kami berlima. Dan semua berbual macam saya. Jangan risau. Tak ada yang cakap lurus. Jadi mak ni dia perlu ketawa saja, itu saja. Macam tu lah. Hidup kita ni sementara. Nak serius-serius sangat buat apa? Ya, kan? Jaga anak baik-baik. InsyaAllah. Kan? Ada satu orang ni, dia nak kahwin sangat dengan perempuan yang hidung tersepit. Tahu yang tersepit? Dia bunyi sengau. Hidung tersepit. Bila dia nak kahwin dengan perempuan tu, isteri ni pula, biasalah orang perempuan kan, dia memang emosi. Kalau nak kahwin, ceraikan saya. Nak kahwin, ceraikan saya. Dan lelaki ni, baik, awak paksa saya ceraikanlah awak. Anak dah besar-besar tu. Dan bila dia ceraikan isteri dia, isteri dia masa ketika itu, dia cakap, kadang-kadang perempuan ni cakap aja. Sebab dia memang emosi kan. Tu sebab kuasa talak tak bagi kat perempuan. Sementara je. Kalau tak berapa kali sehari kami dapat. Saya ceraikan abang. Saya cerai, sekali lagi. Saya ceraikan abang. Dan tiga kali saya ceraikan abang. Sudah talak cerai, tiga. Cerai. Agaknya macam tu lah. So dalam kes yang saya beritahu tadi, bila dia ceraikan isteri dia, anak-anak dia semua datang ke mak. Mak jangan risau, mak fokus, ingat Allah banyak-banyak mak, kami semua ada, kami akan jaga mak. Dia bagilah maknya kereta, sebuah kereta Grand Liviva. Bukan Livina. Bukan Livina, Viva.
cubalah dengar betul. Viva 660. Viva. Tapi kereta barulah, kereta bahasa tu baru. Kemudian mak dia setiap pagi pergi kuliah, join grup-grup pizza. Kan, kemudian join grup Marhaban Berzanji, kemudian grup Kenduri. Dia sibukkan waktunya dengan masa-masa, dan anaknya setiap bulan bagi duit belanja. Anak 5-6 orang bagi duit belanja, dan maknya lebih tenang dalam hidup. Ayahnya bila dah bercerai, bila dia hidup dengan perempuan yang hidung tersepit tadi. Nak kakak aja dengar dia. Tak nak makan itu. Nak makan ni. Terpijak, orang tahulah. Akhirnya dapat anak kecil. Hantar pergi tadika, tak ada siapa pun percaya tu anak dia. Hantar cucu ke? Dan akhirnya dia baru dapat tahu isterinya masak apa pun tak tahu. Masa tu baru ingat dulu susah-susah macam mana pun isteri gosokkan baju seluar. Kadang-kadang suar dalam pun gosok. Tah mana side dia pun tak tahu. Tapi gosok juga. Siapkan kelengkapan sepersalinan. Dulu petang-petang siap air. Gitu aja ya. Memanglah mulut orang perempuan bising sikit. Kan? Orang perempuan kan biasa, saya ni mulut aja jahat ustaz. Hati baik banyaklah kau. Kalau dah hati baik, mulut pun kena baik. Betul. Betul. Hati pun kena baik, mulut pun kena baik. Jadi masa itulah dia rasa menyesal. Dulu macam mana pun tetap ada siap dah sarapan pagi. Siap dah makan tengah hari. Ini asyik-asyik makan kat kedai. Asyik-asyik makan kat kedai. Dia nak rasa rindukan air tangan isterinya. Lepas tu sakit belakang. Aduh, makan. Awak ni sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit. Nak mati ke apa? Isteri dulu sakit belakang mana? Itulah abang ni kerja kuat sangat. Masa tu barulah dia tahu. Nah, dulu masa ada kan dia tak jaga. Mula-mula dapat isteri tu ialah kaulah segalanya Ruth Sahanaya. Awal-awal kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zana Zain. Dan akhirnya diklaim kaulah kekasih awal dan akhir. Lirik lagu ini ya. Bila dah kahwin baru tahu. Mulalah dia luka di luka Ishima. Tajuk keliru ya. Aja dan Nurul. Tajuk ya. Dia rasa keliru kusut sangat. Dan akhirnya dia rajuk spider. Kalau rela kupujuk dan rajuk rahmat, rela kupujuk spider. Kalau rela kupujuk tak apa. Akhirnya berpisah. Ambil keputusan pergi tak kembali Rabbani. Sebelum pergi sempat hai-hai, bye-bye Azlin. Tak tu cerita tu. Bila dah berpisah, baru tahu betapa bernilainya isteri ni dulu. Tiba-tiba nampak isteri tu turun daripada kereta Viva tadi. Betul-betul kain. Tiba-tiba dia cemburu nampak isterinya bergambar dengan Samsul Debat. Bekas isteri. Oh, itu ya judulnya ya masa tadi. Masa dia mula lah hantar WhatsApp. Akum. Akum. Ringkasan, assalamualaikum. Takum. Singkatan. Isteri, bekas isteri, ya, walam. Ya. Ketne. Ketne. K-T-N-E. Ketne. Kat mana? Maknanya kat mana? Kan ketsia. Betul. Ketsia. Apa ketsia? Kat ceramah. Oh. Sep ceramah. Siapa ceramah? Semsul Debut. Nama aku berdekat.
Ya, masa tu dia kata abang rasa hidup abang kosong. Kenapa? Bukankah abang dah dapat apa yang abang nak? Ya. Yeah. Teruskanlah. Melu tak boleh tengok dalam muka abang lagi. Ah, macam tu. Saya tak tengok drama tu. Saya agak-agak macam tu lah. Barulah Firdaus menyesal. Pergilah dekat D tu, pergi. Nah, kan. Saya tahu lah ada, saya tengok kat dalam gazette dia. Masa tu apa? Cukuplah bang. Saya tak nak fikir, tak nak mening-mening kepala. Saya fikir anak-anak aja bang. Kalau bang raya besok bang nak datang-datanglah, saya tak halang pun nak jumpa anak-anak. Masa tu barulah dia tahu. Cik datang raya buat muka sepusin. Tak tahulah sekarang badan dah tak sihat. Anak pula siapa suruh. Membujui. Membujui. Allah bagi kekuatan. Tu sebabnya ada sebab namanya ibu tunggal. Kan, ibu tunggal ada sebab. Cuba tengok. Nama ibu penting. Kita tengok. Dekat sekolah-sekolah. PIBG. Persatuan ibu bapa. Baru guru. Ibu guru baru bapa ibu, dan guru. Ibu pentingnya. Kata-kata kalau boleh nak buang bapa tu takut jadi pig pula, PIG. Kan? Penting ibu tu. Kita pernah dengar ibu jari. Mana pernah dengar bapa jari? Ya, ya, betul. Ibu negeri. Ya? Mana dengar bapa negeri? Ibu kota. Ha, ibu sawat. Bapa sawat tak ada. Ibu negara, bapa negara tak ada. Kan? Apa lagi? Apa? Ibu apa? Kan dah sebut tadi. Itulah dia. Bila tengok saya tak fokus. Tu salah tu. Kan? Baru ibu apa lagi? Baru aja disebut dia. Ibu roti. Bapak roti kan habis tahu tadi. Ibu apa lagi? Ibu kota. Bapak kota tak ada. Jadi kita mengiktiraf dah ibu tu. Jadi buat semua. Saya nak bagi tahu. Tapi antar ibu ayam pula dah. Yang itu ada. Bapa ayam ada, nenek ayam semua ada. Jelas lain namanya hewannya ada. Ayam ada, nenek ayam semua ada. Itu jelas ada. Ha, itu. Yang tak elok tu ada. Ibu jari dia lagi. Ya Allah. Nah, tapi betul. Sebenarnya itulah yang Irfan beri kepada seorang ibu. Hebat. Enggak fokus. Merentasi masa dan waktu. Tetapi cabaran dia sangat besar. Buat program, berbincang dengan Encik Habil. Buat program bersama, isterinya cemburu. Abang baik sangat dengan ibu tunggal. Pergilah, pergi lagi. Meeting lagi dengan orang tu. Pergi. Contoh. Bukan Cik Habil yang ini, Habil lain. Kan? Tapi betul, bukan senang. Ibu tunggal dipandang dengan pandangan yang pelbagai. Kan? Ini belum cerita lagi ibu tunggal yang memburukkan rekod. Ada ibu tunggal lain yang memburukkan rekod. Dia bukan minta, tapi persona ibu tunggal ni berbeza. Dia tak pernah pun nak make up untuk orang lain. Tak ada pun, tapi orang yang... Saya suka betul dengan awak lama. Tentang kan? Orang yang dah lama kosong hatinya bila disentuh, Allahu Akbar. Kena pula lelaki itu kena dengan adab dan budi bahasa. Kan? Jadi kadang-kadang tersentuh juga. Saya faham. Saya ni siapalah. Yeah. Saya ni sekadar mencuba. Kadang-kadang yalah, saya fikir kalau saya tak cakap, awak tak tahu, langsung saya takkan dapat. Setidak-tidaknya biarlah saya suarakan hasrat hati saya. Kalau ada rezeki dan jodoh Tuhan izinkan, dapat kita bersama. Asyik. Yang ibu tunggal ya, dah 10 tahun ibu tunggal ni, saya susah nak buat keputusan. Ya. Bagilah saya masa ni. Payah. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ni satu je. Apa juga yang kita buat, nak selamat,
ingat Allah banyak. Betul. Besarkan anak, ingat Allah. Jaga anak, ingat Allah. Ajar anak kita ni, jangan ajar anak kita jadi kaya. Bagi tahu dekat anak kita, jangan ajar anak kita benci pada ayah dia. Jangan ajar anak kita ni tentang perkara-perkara yang negatif. Sentiasa positif dengan anak kita. Cakap kat dia, Allah dah tulis dah hubungan mak dengan ayah kamu setakat ini je. Tapi tidak bermakna kami tidak boleh bersahabat, kami boleh berkawan. Nak jumpa ayah pergi. Kadang-kadang ada ibu tunggal dan bapa tak kisah, salah satu bapa tunggal, ibu tunggal yang melarang anak ni baik dengan satu lagi. Ya, ya. Pelbagai perkara diburukkan. Jangka pendek dia mungkin rasa macam dia menang, tapi jangka panjang akhirnya dia akan merosakkan hubungan. Kasihan anak sih. Yang tu yang kita tak nak. Memang faham keperitan yang ditanggung, kesusahan yang ditanggung, tapi siapa kita untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh manusia? Siapa kita? Tuhan bagi yang lebih baik. Anak-anak yang mendengar kata, anak-anak yang ingat pada mak dia. Akhirnya bila kita dah tak larat, kita dah tua, anak-anak tanya, "Mak, mak macam mana? Mak okey ke? Minggu ni Along tak dapat balik." Tak apalah, buatlah kerja, mak okey je. Habis bila nak balik ni, minggu depan insya-Allah Along balik. Baik ya anaknya. Anaknya balik minggu depan. Mak kata je, mak nak apa? Mak cakap, mak madah. Madah. Apa madah? Mak madah. Madah apa? Mak cakap je mak nak apa. Mak teragak tu lah. Mak tengok Cik Midah tu. Dia dah tak pakai lagi, dah ceret menjerit ni. Ceret menjerit. Ceret menjerit. Itulah bila masak air tu kan. Mak pun dah tak apa-apa dengar ni. Kadang-kadang terbakar-terbakar dah pukul tu dah. Tapi mana apa? Itulah mak tengok. Ada mesin air tu, tekan-tekan terus sejuk, tekan-tekan terus panas. Mak ingat nak lah, tahu tak? Jangan sebut jenama dia, dia tak tajuk ceramah kita. IDB tak apa tajuk, sebut. Yang away tu jangan sebut. Dengan uku, jangan sebut. Sebab dia tak tajuk ceramah kita hari ni. Kalau dia nak sebut nama dia, tolong tajuklah. Macam tu. Nampak? Baik anak. Anak balik, kadang ambil minyak. Siapa mana kaki mak yang bengkak tu. Picit, aduh. Mak ni, mak kesian. Tengok mak pun dah semayang kat kerusi ni, kesian mak. Mak kerja kuat daripada dulu. Mak besarkan kita orang. Dah lah, mak bukan apa. Mak tak boleh duduk diam. Mak ni memang sibuk sekarang. Nak pula mak jaga cawangan ni. Kan? Mak jaga pizza cawangan ni, mak jaga. Contohlah kan. Mak sekarang ni jaga minit mesyuarat. Mak yang kena, mak jadi excuse. Susah sekarang ni. Aduh mak ni. Cukup-cukup lah mak, biarlah mak sibuk. Tapi kaki mak ni tak tahu nak buat. Mak, susu kambing Samsul Debat kan ada. Iya, iya. Contoh. Ternyata promosi. Susu kambing Samsul Debat tak ada bau kambing mak. Memang bau Samsul Debat ada. Kan? Tapi itulah, mendidik anak tadi yang saya cakap, kita dengar pun, kan dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana hablana min azwajina, wa zuriyatina kurrata'in, wa ja'alna limutakina imama. Doa yang dibaca hari itu, bagikan zuriat ni, yang jadi penyejuk mata, hati, dan juga membantu kita, untuk berada di jalan yang kuat, di jalan Allah. Memang betul. Tapi inilah cabaran hari ini pada ibu-ibu tunggal. Ibu-ibu tunggal nak keluar bekerja. Anak-anak ditinggalkan. Dalam masa yang sama, didikan anak macam mana? Anak-anak, kalau dulu ayah kerja, mak boleh kat rumah. Ataupun kalau dua-dua kerja, pada masa jugalah untuk sama-sama develop anak-anak ni. Tapi bila dah jadi ibu tunggal, cabaran dia besar sekali. Tahu tak cabaran paling besar dalam negara kita dalam bab anak-anak ni apa? Koma. Dia tanya soalan, insyaAllah diam. Cabaran yang paling besar hari ini adalah cabaran untuk membentuk adab dan akhlak. Itu sebenarnya ini.
Bertuahlah kalau kita, puan, kalau kita tengok hari ini, boleh jumpa seorang budak yang berumur 7-8 tahun, tanya, "Assalamualaikum, makcik, makcik sihat ke? Makcik dah makan ubat ke belum?" Bertuah, "Makcik ni dah minum ke belum?" Kalau ada yang tanya macam tu, kita tanya, pandainya budak ni. Anak siapa ni? Betul tak? Susah dah nak jumpa. Anak sendiri pun belum tentu boleh cakap kamar. "Mak, mak dah minum ke belum?" Ya, yeah, perhatian. "Ini minum dulu. Nanti pun mak masuk angin macam mana?" Mak, tak, susah nak jumpa lah. Sebab dulu kita daripada kecil, daripada kecil kita dia ajar tentang adab. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya, makcik." "Mak ada?" "Ada, makcik." "Makcik duduk dulu ya, saya panggil mak." Tutup TV, panggil mak. "Mak, janganlah lama sangat. Cerita tengah sedap ni." Dulu mana ada TV boleh rekod-rekod macam sekarang. Ya, yeah, yeah, betul. Betul tak dulu? Lepas tu lalu depan orang tua, nunduk, tumpang lalu makcik. Yeah. Sekarang pegang kan? Lalu. Benar-benar ya, apa yang dikatakan Ustaz itu memang nampak sekarang, cik. Nggak tahu kalau di Malaysia macam tu banyak juga, tapi di Indonesia, duh, miris gitu ya. Banyak banget. Betul. Sekarang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mak ada?" "Ada, cik." "Ikut belakang." Betul, betul. "Ikut belakang dah lah rumah teres. Tengah pula tu. Ikut lorong belakang. Ketuk-ketuk rumah India mana pula. Kena kira balik semula. Dulu lain." Itu sebabnya dikatakan, kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak eh bersantun. Datang, cuba tengok adab orang sini. Punya hebat adab orang sini. Yeah. Nak tengok orang tu baik tak baik, tengok adab. Tanda-tanda orang baik, datangnya disambut, baliknya diiris. Ustaz. Apa orang? Ustaz. Ustaz. Bila tak ada, ditanya-tanya. Bila ada, disebut-sebut banyak kali nama dia. Siapa orang? Ustaz. Saya tak cakap saya. Tapi betul. Adab tunggu dekat depan sana. Nak bawa masuk ke dalam. Nampak tak? Bukan semua orang yang boleh tunggu ke depan tu. Betul. Orang yang dah biasa menyambut dia. Cara dia selfie tu dah biasa sangat. Sekejap. Wah, memang cepat, tak lama pun. Tak sampai, not even 3 second. Tercecap, okey, catat. Bayangan. Lepas tu dibawa pula terus sampai kat sini. Yang pendaftaran pun ada orang tertentu je jaga. Bukan semua orang boleh jaga pendaftaran. Yang lain tu berdiri dah macam ni dah. Dan tadi saya masuk tadi, saya maafkan dah. Saya maafkan. Yang mengumpat, yang mengumpat tadi, saya lagi. Saya nampak je saya lalu, bukan saya tak dengar telinga saya. Tu yang tadi sebut ibu jari pun saya dengar. Kan? Ibu ayam pun saya dengar. Tadi umpat mengumpat saya dah biasa. Saya lalu tadi. Tingginya, tingginya. Nah, tengok, tengok. Betul tak? Betul tak? Betul? Pasti ada, jangan pasti. Ingat, kami tak dengar. Lepas tu buka emas, dalam TV nampak tua, kuah hajar betul. Ha, tengok, besar ke lah tu, mana betul ke tak betul. Tapi saya okey je, okey, tak ada masalah. Saya tak minta dilahirkan tinggi macam ni. Justru bagus ya. Adik-beradik saya semua tinggi, adik-beradik saya semua tinggi. Kan, lepas tu, saya rasa okey je, sebab saya faham, semua excited. Dan lepas ni tak ada masalah. Nak bergambar boleh bergambar. Tak ada masalah. Saya takkan lari. Cuma kalau makanan dah terhidang, saya pergilah makan. Ada jamuan tak apa ni? Ada kan? Tapi bagus. Semangat-semangat. Orang-orang tu, orang-orang lama ambil gambar. Kadang-kadang saya dekat Mekah pun kadang. Ya Allah. Tengah pakai kain ihram tu kan. Kita kaya tiba tu kan. Dah sudah, dah habis tu. Tengah tawaf. Ha, 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 ha.
aduh, saya kata. Lepas tu bila dah menggambar kan, ustaz turunkanlah kain. Mula nak ambil gambar BCG ni buat apa? Dia kata tu. Lepas tu bila bergambar, ada perempuan dia pakai telekung, boleh keluar daripada telekung. Tak padan dengan turun. Tak, saya okey je, saya okey. Dia seorang je. Kalau begini mah biasa. Okay, semua, ya? Semua tunjuk ustaz. Maksudnya tu tunjuk ustaz kat sini ni. Dia tak perasan. Tak, saya okey je. Yang paling saya tak boleh lupa, saya ciamah dekat Rompin, faham? Ketua kampung tu ajak bergambar. Semua ketua kampung ni lelaki duduk depan. Yang makcik-makcik tu berdiri dekat belakang. Tiba-tiba ada satu makcik tu bersuara. Precise dia. Saya tanya makcik tu, apa pula precise pula makcik? Alah, yang macam ni tu. Itu freestyle makcik. Tapi dia confident. Orang tengah senyap, dia seorang freestyle. Tak apalah, janji ada bunyi. Janji ada bunyi. Mentalnya bagus ya. Itu. Ada orang kadang sampai kejar saya. Kejar saya kata, itu biasa. Bentuk adab. Memang bagus. Eh? Ada yang tanya, ustaz, saya nak minta izin. Kalau kita ambil gambar boleh? Ya, boleh. Sopan, sopan. Ambil, ambil gambar. Ambil gambar rami-rami. Kemudian crop tengah berdua. Buat wallpaper. La ilaha illallah. Lepas tu share. Mengapakah hatiku berdebar? Aduh, susah betul. Ya, sopan di awal ya. Tak apalah, ambil gambar tak ada masalah, okey je. Di crop dong. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena happy-happy macam ni lah. Tetapi dalam masa yang sama, saya faham. Dia kalau sebenarnya lagi kuat gelak ni, maknanya dekat luar lagi kuat dia menangis. Betul, orang yang kuat ketawa, dia kuat menangis. Itu benar hidup sih. Hidup di luar benar stres, banget, ya. Betul. Tapi jangan kita patah semangat. Kuat semangat menghadapi cabaran. Kan? Kuat semangat menghadapi cabaran. Kita tengok macam mana hidup kita hari ini nak besarkan anak-anak. Dengan tahap anak-anak kita ni diancam oleh ancaman teknologi, ancaman media. Anak kita TikTok. Orang Sarawak yang bukan Islam ramai panggil saya. Ustaz TikTok. Kata apa hal pun. Akaun TikTok tu semua tim saya yang buat. Saya tak tahu tahu. Kan? Ya memang sih. Di TikTok ustaz TikTok, terkenal. TikTok ya. Lah. Kan? Baguslah, mudah-mudahan terbukalah hatinya. Kan? Ha, betul ya. Nak didik anak-anak kita bukan senang, tapi memang adab adalah perkara yang paling utama. Jaga adab. Itu sebabnya Imam Malik kata apa? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Didik anak semua pasal adab. Nabi pernah sebut dalam didik anak, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Didik itu Nabi sebut ta'dibu. Maknanya didik dengan mengadabkan, adabkan anak-anak kamu, dia kata. Adabkan anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Kalau sayang Nabi, pertama dia akan selalu sebut nama Nabi. Ya. Selawat banyak-banyak. Betul, betul. Faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Cuba tengok penyanyi tu, kan dia sebut nama-nama orang tu sebab dia sayang kat orang. Isabella adalah kisah cinta dua. Tengok, dia sayang kat Isabella. Fiona, Fiona. Apa lagi? Oh, Fatimah. Sayang dekat Fatimah. Siti Haida, Zalika, Zalika, Zalika. Sayang dekat Zalika. Apa? Amalina. Sayang budak India tu, budak Melayu tu. Apa lagi? Oh, Nabila. Nabila. Apa lagi? Gak ada cowok. Suzana, marilah sayang adik.
Norita ada tak ada? Norita belum ada, belum. Samsudemat lagi tak? Maknanya sayang. Jadi kalau sayang Nabi, kita selawat banyak-banyak. Ya Nabi salamun alaik, mendoakan kesejahteraan Nabi. Ataupun sallallahu ala Muhammad, ataupun al-fasallu ala Nabi khatamur rusulil kiram. Asik dengarnya ini sih. Aman al-hadi mendayu-dayu ya. Pernah dengar tak lagu tu? Dia ada lirik dia. Ngawiti engson iki syira. Ini Jawa kan? Kelawan muji marang pangeran. Ya, Jawa. Kang gawe langit bumi ne. Pernah dengar tak lagu tu? Mendayu-dayu suara ustaz. Faham tak? Saya pun tak faham. Sekedar hafal je. Itu Jawa. Memang selawat syair Jawa. Cari dalam YouTube. Jumpa. Memang sedap. Bunyi dia macam bunyi irama Cina sikit. Tapi sedap. Selawat. Dan Nabi sebut apa? Inna awlan nasi biyaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Jadi bila balik rumah, buka pintu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca hari itu anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Banyak percawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anaknya 8. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Betul. Doakan yang baik-baik, ya. 10 kali apa? Sekali kita selawat atas Nabi 10 kali. Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Kena selawat. Kemudian disebutkan al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaih. Orang paling kedekut adalah bila sebut nama aku dia tak selawat. Kedekut. Kedua, menyayangi ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Sebab akhlak Nabi ada khuluqil Quran, akhlak Al-Quran. Itu sebab kena bagi perkara-perkara yang baik. Anak salam cium tangan mak dia. Allahu akbar, baiknya anak ni. Lalu depan sopan. Contohlah katalah saya dengan beberapa lelaki Satuan Mahabah ni, kita orang tubuhkan satu NGO untuk membela nasib ibu-ibu tunggal seluruh Sarawak. 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 Anak yatim pun tak tolong, tolong ibu tunggal lah je. Nama persatuan tu PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Cik Habil Benahari. Kita orang buat benda yang baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Buat program hari ini, bincang dah berapa minggu dah. Bincang Samsung Debat nak datang. Samsung Debat nak datang ni, bincang macam mana nak buat, dekat mana nak buat. Kita kena buat dewan yang besar sikit. Kita buat tempat yang okey. Dia suka makan apa? Tak ada siapa tanya. Tak ada siapa tanya. Tapi saya, yalah, faham. Redha. Macam itulah kan. Contoh kan? Berbincang. Benda baik. Diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Jadi, saya dengan beberapa orang termasuk Cik Abil bincang apa benda nak buat. Benda baik, diizinkan oleh Allah. Tapi niatkan Allah tu penting. Tapi kalau tiba-tiba ada di kalangan ahli tu, dia cakap, Cik Abil, saya yang penting dapat ambil gambar je ni lah. Gambar Cik Abil, gambar Samsul Debat, masuk dalam Facebook. Maka dia mungkin dapat pahala, tapi taklah sebanyak pahala ibadah yang sepatutnya kita boleh dapat. Ataupun Cik Abil bagi tahu, Samsul Debat dan semua rumah ibu tunggal yang terakhir ni, semua orang tak payah pergi. Saya cover. Apa hal Cik Abil nak tinggalkan kita? Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Mukanya tu sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patutlah dia tak nak bawa kita. Contohlah. Contoh tak, Cik Abil tak macam tu. Contoh.
Jadi kalau caranya tak betul pun tak dapat pahala ibadah. Terjatuh. Itu sebabnya orang perempuan Tuhan bagi peluang untuk berbakti, untuk orang kata beribadah, masuk syurga cukup senang oleh orang perempuan ni. Cuma kadang-kadang nilah orang perempuan ni emosinya tu cepat, mulut dia tu sampai dulu kadang-kadang. Orang perempuan dengan orang lelaki beza. Yang lelaki ni kadang cakapnya tak banyak sebab dia malas nak cakap lah. Kadang-kadang orang perempuan kalau buat baik jangan ungkit banyak-banyak, rugi. Bila ungkit malaikat padam. Macam suami isteri boleh bergaduh, orang perempuan banyak ungkit. Ya. Sampai hati abang dan macam-macam saya buat untuk abang padam semua. Masak untuk abang, makan buah pahala masak padam. Pahala masak padam, padam. Saya buat air kopi O, tiap petang nak mati nak minum air kopi O. Buat air kopi O, padam. Pahala buat air kopi O, padam. Bantu saya dah malam nak mati sangat, pijit. Padam, pahala picit padam. Kain berapa bangkul lipat sehari. Habis setiap hari, habis. Yang paling teruk tu, paling rugi. Saya lahirkan 7 anak tu abang. 7. Rugi, jangan ungkit. Tengok orang lelaki, mana dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni? Tak ada pula, diam aja lah. Semua dah diambil. Ya. Tapi itu sebab itu bezalah. Tapi memanglah, tapi saya tak kata semua keadaan macam tu. Tapi still saya kata tugas membela anak hari ini bukan senang. Dulu, zaman dulu didik anak TV mula pukul 5. Pukul 11 dah keluar negaraku. Kan, kalau buka TV pukul 3 petang, nampak garisan, nampak jam je. Iya, dulu-dulu seperti itu, cuy. Jam dengan itu ya. Gen Y tak tahu tu, Gen X, Gen Y tak tahu. Yang orang lama je tahu. Iya, saya dapat zaman itu, Puan Norita dulu lagi lah, buka pintu TV tu. Nak tukar channel pusing, kelatap. Letak. Salasiah Zakaria baca berita sengit ni. Sari berita penting pada hari ni. Maka hari ni kita tegak balik. Dia punya siaran terganggu kan. Saya masih dapat itu je. TV yang dibuka tu tak dengan yang di dipindahin siaran ni seperti itu je. Kalau korang pernah melihat itu atau memang dapat TV itu, berarti kita semuran gitu je. Seangkatan kita je. Masa ada TV 3 baru gambar berkilat sikit, cantik sikit. Pun mana ada TV 24 jam, hari raya je baru 24 jam. Oh. Tu tak ada. Apa? Mana ada? Ha, jadi dulu tak ada TV, ada malam. Salah ke saya sebut? Salah. Contoh. Betul. Kita tengok dulu TV ada berapa butang aja. Tekan satu. Iya. Yeah. Timbul satu, tenggelam dua. Tekan dua, tenggelam tiga. Tekan satu, tetap. TV satu. TV dua pun TV satu. TV dua. Tekan tiga pun TV satu. Tekan empat pun TV satu. Lima gambar dua. Nak tekan, nak pakai pasang video, tekan kosong. Lepas tu dulu mana ada remote? Ya, enggak ada dulu, cik. Kita jadi remote. Tekan satu. Dua. Betul tak? Kena suruh ya. Dulu, mana ada TV drama bersambung ni, mana ada? Kalau drama bersambung pun drama Cina. Ya, dulu. Drama Cina pun pukul berapa? Pukul 6 sampai pukul 7. Sebab dia takut kacau maghrib orang Melayu. Di Semenanjung lah. Di sini 6.45 dalam drama maghrib. Kan? Sekarang tiba-tiba drama belum Melayu sih pula waktu maghrib. Heran betul. Tapi saya tak suka tengok drama Melayu tu. Baru nak tampar bersambung. Lepas tu semua bincang. Kau rasa penampar dia tu sampai tak?
kena kan? Dan pelinya biasa tu enggak sampai gitu ya. Biasa tu tamparannya enggak sampai gitu. Dulu dengan sekarang beza. Dulu hiburan apa yang ada? Ada video, kemudian ada CD, kemudian ada DVD. Oh. Sudahnya semua dah tak ada. Dah enggak ada sekarang. Sekarang dekat telefon ni boleh tengok semua. Betul. Boleh tengok ceramah Samsul Debat yang pagi tadi boleh tengok. Yeah. Petang ni pun boleh tengok. Tapi ada satu yang kita kena terapkan pada anak-anak kita. Itulah dia saya kata tadi, nilai-nilai adab. Yeah. Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Saya tengah duduk dengan Cik Abil, duduk kat kedai kopi. Tiba-tiba lalu seorang anak dara atau ibu tunggal. Dia lalu, tumpang lalu bang. Terang kat kepihan. Langsung tanya. Itu pertanda bahwa Ustaz mungkin ini jarang mendapatkan apa namanya sapaan seperti itu ya. Tunggu. Kita ulang di situ, Cik. Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada. Saya tengah duduk dengan Cik Abil, duduk kat kedai kopi. Tiba-tiba lalu seorang anak dara atau ibu tunggal. Dia lalu, tumpang lalu bang. Terang kat kopihan. Langsung tanya, Cik Abil, anak siapa tu? Tumpang lalu. Tumpang lalu. Ya Allah baiknya. Kita tak tanya dia kerja apa. Tak tanya persatuan apa dia masuk. Pizza cawangan mana, tak tanya. Tapi kita tanya anak siapa sebab adab. Contoh Puan Nurita tengah duduk kan. Tengah duduk dengan duduk cik, gua kencing dulu. Aduh sorry cik, aduh. Gua tiba-tiba langsung mau kencing gitu. Oke, kita lanjut ya cik ya. Dengan presiden pizza dan mantan presiden. Jangan main-main pizza pakai presiden tau, bukan pengerusi tau. Presiden. Kan, tengah duduk-duduk, tiba-tiba lalu ada satu kereta mewah berhenti depan kedai. Tin-tin-tin. Dia buka ni. Wey, rumah Puan Nurita mana? Itu yang berlaku tak sekarang. Tak ada adab. Kalau macam mana pun Puan Nurita pun jawab, entah tak tahu, pergilah tanya orang lain. Kami tak tahu. Kami asyik tahu. Lupa pula. Kami asyik tahu. Mereka tak cakap. Sebab apa? Sebab tak ada adab. Ya. Tapi orang yang, kalau ada budak-budak muda nak kahwin dengan anak kita, tengok adab dia. Kadang-kadang waktu nak melamar, memanglah sebelum kahwin, elok semua. Ya, betul. Assalamualaikum makcik. Ya Allah. Saya boleh tengok makcik ni, lembut hati saya. Ni baik ni budak ni. Saya tinggal dengan mak saya. Makcik sihat eh? Allah baik. Makcik sedap betul air ni. Dia minum air tu habis. Air kosong pun sedap makcik. Nak, itu air basuh tangan tu. Habis minum. Selain baru itu habis. Air kosong pun sedap makcik. Nak, itu air basuh tangan tu. Habis minum. Memang sebelum kahwin macam tu. Lalu depan orang tua bukan menunduk lagi, menyalak. Dah macam mula gonggok dah. Salam cium tangan berjilat ni. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lepas tu dia tanya, makcik, saya nak tanya sikit. Tanya lah, tanya apa dia? Zuhur dah masuk belum? Ya Allah, baik. Pukul 10 dia tanya. Ya Allah, Akbar. Tengah dulu, cik.
Saya tertawa banget melihat ini karena jujur aja cuy, saya juga macam itu dulu gitu ya, waktu masih pacaran gitu ya. Kalau ini apa, adab itu kayak terlalu berlebihan ya kepada ini ya, ya mama dari apa namanya, pacar-pacar kita gitu ya dulu gitu. Oh, baik. Pukul 10 tadi. Ya Allahu Akbar. Melampau tu. Melampau ya. Jangan tu, sebabnya saya kata kalau nak bawa calon, calon suami tu, calon isteri, jangan bawa pergi rumah bapa saudara, mak saudara yang anaknya kecil-kecil, baby-baby tu jangan bawa lagi. Memanglah comelnya. Ya Allah, comelnya. You suka baby ke? I dah lama suka baby. Tak sama nak ada anak sendiri. Cik, yang mak ke? Itu tak mencabar. Bawa dekat rumah pak saudara, mak saudara yang anaknya tak kena duduk diam. Situ cabaran sebenar. Dia boleh jadi mak, boleh jadi ayah ke tak? Bila dia rumah dia langgar. Biarlah budak kan. Bab berdarah ni. Alah sikit je ni, sikit je. Sikit je. Ha, tu boleh jadi. Tapi bab nasib baik rumah kita. Kan. Kalau rumah kami orang siap, kan. Macam itulah agaknya lah kan. Betul. Adab ni bukan boleh direka-reka. Nampak cermat dia, cara dia. Betul? Kan? Nah, macamnya tadi kan, semua tanya saya. Macam mana Ustaz? Ustaz okey. Ustaz lama dah di Sarawak. Tengok penerita tanya saya tadi. Bagus dia. Kan? Tengok, tengok. Siap dah kursi. Saya tak boleh nak duduk kursi macam ni. Saya boleh ceramah, saya tak boleh duduk kursi macam ni. Sebab saya tinggi. Bila saya duduk kan semua. Bagi satu saya macam menyangkung bila duduk tu. Biar saya berdiri, semua orang nampak kan. Betul. Dia tahu dah. Adab dia apa? Adab dia kita alu-aluan baca dulu nama. Nampak? Ini adalah salah satu program yang namanya ramai betul saya sebut tadi. Puan Norita, Wakil Ketua Pakai Sekretari, Cik Muhammad Habib, Puan Hajah Salma, Puan Darun Azlina, Puan Hajah Aisyah Idris. Tapi dah caranya orang sini, adab kena ikut. Betul. Betul. Di Brunei lagi pula. Kalau baca senarai nama VVIP, dua muka surat lebih. Banyak banget. Betul. Saya pernah bagi taklimat tentang menghormati debat kan, menghormati debatan dan pidato. Betul, betul. Jadi apa pun adab, ajar anak kita tentang adab. Bila anak kita umumnya adab, campaklah ke mana pun, dia akan jadi baik. Betul. Dan begitu juga, dah bagi adab, barulah dia dapat ilmu tu, dia akan dapat dengan sempurna dan baik. Adab kena bagi dulu. Hormat orang tua. Nampak orang tua jangan cakap kasar. Cakap dengan baik. Nampak tabung jangan senyum. Bagi sumbangan. Nampak orang susah tolong. Ajar anak kita basic punya. Betul. Jangan senyum. Adab ni tak boleh direka-reka. Tengok Nabi macam mana. Nabi kita kan. Ada orang tu duduk. Orang tu badan dia besar, tengah sonok sahabat ni, tengah sonok bercerita besar. Dia tak sedar, dia himpit kaki Nabi. Nabi ni jaga adab, Nabi biar. Sebab Nabi tak nak tegur dia. Kalau kita dah lama tegur, kau nak cerita-cerita lagi, himpit kaki tu, apa pasal? Tak. Nabi senyap, dia lebih biarkan sebab Nabi tak nak potong. Seronok dia tengah bercerita. Bila dia dah habis cerita, perlahan-lahan Nabi tarik kaki dia. Bukan ditegur ya, Nabi tapi ajar. Ditarik. Cara Nabi menegur isteri, cukup beradab. Dia panggil isteri dia, "Ya Humaira, Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan." Ya. Orang lelaki kenalah buat macam tu dengan isteri. "Wahai pipi." Tak apa pipi kau ni tak tahu. Tak tahulah warna apa, tak tahu. Kan? "Wahai pipi lebar 3 segi, 4 segi tak kira." Kan? Lemah lembut. Dia sebut-sebut. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu, kenapa ya Rasulullah tengok isteri Nabi panggil suami dia dengan penuh adab? Panggil dengan adab lah. Tapi tak payahlah panggil jawatan kan. Isteri Cik Abil tak boleh lah.
wahai wakil ketua pegawai eksekutif, tak payahlah kan. Wahai suamiku, janganlah pangkat kerja tu. Wahai suamiku. Jadi, ya Rasulullah, ada apa Rasulullah? Masa kita kahwin-kahwin dulu, ingat tak? Kita makan bersuap, ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Nabi kata, Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isteri tu, akhlak Nabi, suruh suap lagi. Dan bila suap, Nabi tak buat muka masin. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. 40 kali Nabi kunyah, Nabi senyum. Sekarang bagi pula abang suapkan kamu. Pergi rasa. Bila suap aja, langsung dicapai pinggan bawa ke dapur, bola dia faham maksudnya masuk. Suami hari ni, sini. Ya, ya, ya. Sini. Apa yang kau nak? Kau tahu tak darah tinggi aku berapa? Rumah darah tu ni, bacaan. Adab. Bersama dengan isteri susah dan senang. Adab. Berapa ramai suami yang tak temankan isteri melahirkan anak? Aduh. Saya kata momen yang paling rugi sekali. Temankan isteri. Kan? Apa alasan orang lelaki tak teman? Begini, saya kemarin itu waktu ini istri melahirkan, kita kayak dilarang gitu. Kita dilarang masuk ke itu saat dioperasi gitu, cuy. Itu kenapa ya? Harusnya kan kita menemani istri gitu ya. Kita, tapi buktinya kita dilarang ya. Takut darah. Cuba tanya dia siapa yang menyebabkan berdarah tu, tanya dia. Takut darah. Okay, kan? Temankan isteri tu. Saya pesan ke orang lelaki. Kalau temankan isteri melahirkan anak tu, pandang. Pergi pandang muka dia tu. Yeah. Sebab belum pernah lagi perempuan melahirkan anak, darah keluar kat muka. Sakit bang. Tak pernah lagi. Dan jangan salah cakap. Masa dalam labor room, jangan salah cakap. Sabar sayang, sabar. Sakit bang. Sakit bang. Sabar, sabar. Sakit bang. Abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah. Abang tahu. Dia tak pernah beranak, dia kata dia tahu pula. Sabar, sabar sayang, sabar. Dan bila lahir je anak, barulah suami tu faham betapa peritnya nak melahirkan anak ni. Sakit seorang perempuan melahirkan anak, ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Aduh, gimana? Menitis air mata seorang suami. Lalu dikatanya pada istrinya, sayang, sudahlah, tak usahlah beranak lagi. Abang, takkan seorang je anak kita. Abang tak sanggup tengok sayang sakit macam ni. Abang, takkan anak kita seorang. Sudah, abang kata, sudah. Bagi orang lain juga. Kau cakap macam tu, terbuka baik jahit dia tu sama main. Tak ada, abang gurau aja, abang gurau aja. Adab dengan anak-anak kita. Langsung gatel. Adabnya dengan Quran. Adabnya ajar tentang akhlak, ajar dia tentang Nabi, ajar dia tentang bagaimana tentang bahagia. Jangan diajar anak-anak kita tentang kaya. Ini pengajaran. Jangan diajar juga tentang ini, wang ringgit. Tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kan satu hari nanti kita akan sedar. Oh, dia pakai timer. Bikin mati. Baterainya kali. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Betul. Hari ini baru kita tahu. Itu sebab saya kata tadi, kenapa seorang lelaki boleh menyesal nak kembali pada isteri dia. Sebab dia tahu. Soalan akhir yang akan ditanya adalah. Story ni. Soalan yang akan ditanya adalah. Ganti mic lah. Baterai ini, cuy. Sss.
salah. Okay, soalan yang ditanya adalah, adakah kamu bahagia? Orang dulu-dulu tak ada kereta pun. Rumah buruk saja. Meja marble, mana ada? Bukan marble, marble. Marble. Atas tikar aja makan. Tapi bahagia. Jangan makan bersepah-sepah. Anak, adik ni makan bersepah-sepah. Tak apa. Dah sudah tu maknya kibas. Bagi makan dekat ayam. Bagi makan dengan itik. Tak ada masalah. Sekarang meja dah mewah. Meja marble. Enggak pernah. Dah. Jangan makan dulu. Nanti bersepah. Nanti tunggu mama suap. Nanti mama suap. Tak makan sama. Mana nak dapat adab tu? Orang dulu-dulu pinggan dengan cawan suami beza dengan cawan orang lain. Sebab apa? Adab. Anak balik daripada main bola sepak. Sampai ke rumah, penatlah mama, penatlah. Pergi ambil tu cawan tu, ambil dekat sinki. Ambil air nak suam, pegang cawan. Ni cawan ayah, letak balik. Ya, ya. Ambil cawan, sebab adab. Disegan ni. Pinggan tu lagi teruk, sumbing, maka lagi bongsu yang dapat. Pecah-pecah dah pinggan tu. Kalau makan sup tu kena tampung, takut belut, takut bocor. Yang kaleng itu. Hari ni susah sikit pun tak nak. Apa pun tak nak. Ajar anak kita walaupun susah, tolong mak dia berniaga. Saya tolong mak saya berniaga. Macam-macam kuih buat. Kuat-kuat kuih karipap. Gintil kuih karipap kita ni apa? Klaim kuih karipap tu. Saya boleh katakan paling cantik lah lelaki klaim. Betul, gintil kuih karipap tu. Cantik. Buatlah pertandingan nak tengok. Tapi tak sempatlah belajar buat kuih celorot. Apa kuih celorot? Kelupis. Tak pernah lagi lah. Kan? Tapi buat kuih lopis, buat apa? Buat nasi lemak. Tolong mak saya. Bungkus nasi lemak. Belajar. Sebab rupa-rupanya. Dulu saya kata apa tau? Pukul 5 pagi dah kena bangun. Kena golek-golekkan gula donat tu. Donat tu kena golekkan gula tu. Bagi dia sejuk depan kipas. Oh, sejuk. Saya kata apa? Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Saya kata. Betul saya cakap masa tu. Masa tu dalam hati kawan-kawan aku semua sedap tidur lagi. Dia tak payah bangun membuat kuih. Rupanya itu nak mengajar saya tentang hidup ni. Betul. Baru tahu sekali, mak ayah kita susah dulu macam mana. Hanya orang yang pernah susah tahu nikmat senang. So sekali. Orang yang tak pernah susah, dia akan rasa sedikit aja ujian tu susah sangat lah tu. Ya? Jadi jangan kita putus asa dalam hidup kita. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Yes. Begitu juga hidup kita ni biarlah penuh dengan hikmah. Percaya ada hikmah. Hikmah di sebalik satu perkara. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Dapat kita atasi masalah. Pengen banget seperti itu ya, tapi belajar. Susah. Nak selamat dalam hidup, pesanan saya lah kepada semua. Khususnya ibu-ibu tunggal. Pesan saya, ada 5 perkara ni dalam hidup, insyaAllah kita akan bahagia. Pertama, sabar. Sabar. Biarlah orang cakap kita macam-macam, orang cakap. Akhirnya Tuhan tunjuk. Bila bercakap, sudahnya dia datang minta maaf balik dengan kita. Tak perlu nak balas-balas. Jangan jadi. Lepas tu jangan nak berlumba-lumba bergaduh dalam media sosial. Jangan. Jaga akhlak gitu. Tak payah nak kata hafal itu membantu yang untuk terjadi tu, sekarang. Baju, tak payah. Kan tak ada adab tu. Kan? Yang tu. Tak ada adab. Sabar banyak-banyak. Yang kedua. Syukur. Syukur Tuhan bagi kita kekuatan. Kesihatan. Bagi kita ruang dan peluang untuk lebih berjaya lagi. Buat. Jangan bagi alasan. Dulu masa saya bekerja sebagai pengarah undang-undang, legal advisor di Seremban dulu. Kita ada satu program, satu projek bantu ibu-ibu tunggal. Yang mana kita hantar polybag siap dengan benih, dengan baja. Ibu tunggal ni sebab banyaknya ibu tunggal yang muda-muda. Jadi dia nak keluar, takut anak tak ada siapa jaga. Nak hantar pengasuh, mahal. So kita hantar 100 polybag dekat rumah. Jadi dia kena siram hari-hari, itu je kerja dia. Bila tumbuh je benih tu, kita akan beli RM10 satu polybag. 10 kali 100 berapa?
1,000. Kadang-kadang ada yang sampai dia nak 200 beg, kita bagi. Dia siram 200. Dapat 2,000. Itu perancangan kita dalam program, salah satu projek Local Agenda 21 dan juga projek pembangunan kemiskinan luar bandar dan bandar. Tapi apa jawapan ibu tunggal ni? Susahlah tuan, bagi duit senang. Tak, ni realiti. Sedang kita dah bagi jalan. Tapi nak senang lagi. Itu masalah. Yang tu kita kena buang. Manjadda wajada. Pepatah Arab sebut, siapa berusaha dia pasti berjaya. Jangan risau. Apa yang Tuhan bagi tahu dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsira sa'a." Barang siapa yang buat sesuatu perubahan dia niat di kerana Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Amin. Yang ketiga, tawakal. Kita dah usaha, tawakal, serah. Kadang kita buat ni jadi, buat ni tak jadi. Tak apa, buat aja. Usaha, serah pada Tuhan. Lakukan. Macam Cik IDB ni biasa kontraktor lah kan? Tanyalah Cik Abil. Berapa ramai dia kata dia nak jadi kontraktor sebab nak jadi kaya? Salah. Kan bagus kalau dia kata khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia maksud memberi manfaat orang lain. Saya nak jadi kontraktor ni sebab saya nak dapatkan ilmu. Dapat ilmu mudah-mudahan dengan tindakan dan perbuatan saya, usaha saya buat dalam kontraktor, saya dapat memberi kesenangan pada orang lain. Betul. Saya buat program My House bersama TV Hijrah. Bagaimana hal sama tiba-tiba repair rumah orang-orang susah. Bukan semua kontraktor dapat buat dengan baik. Ada beberapa kontraktor dia buat tak untung. Semalahan dia tambah duit dia sendiri sebab nak bagi rumah orang miskin ni sempurna. Dan akhirnya rezeki dia makin melimpah ruah. Pelbagai problem masuk kat dia. Tawakal pada Allah. Percaya rezeki Allah tu ada. Ini saya setuju ini. Yang keempat adalah redha. Redha kita akan bahagia. Jangan kita risau. Tuhan bagi ni, redha. Tuhan bagi, redha. Saya datang ceramah. Saya bukan kita tahu pun kadang orang bayar berapa. Kan? Redha. Kan? Kalau bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali tak datanglah apa. Adalah. Redha, rezeki Allah ada. Jangan risau. Dan begitu juga yang kelima, ikhlas. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Ikhlas itu maksudnya apa? Berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan wa imma. Terima kasih pun tidak diharapkan. Dan tanpa mengharapkan balasan tu, kita kena faham, kita tidak mengharapkan balasan manusia. Ingat tu. Kita tentu mengharapkan pahala. Itu tak ada masalah. Tapi mengharapkan balasan manusia. Aku buat ni mudah-mudahan dapatlah dia bagi aku ni. Dapat dia bagi aku ni. Kita akan kecewa. Imbalan. Ibu-ibu tunggal dalam ni dah tahu tak betapa peritnya hati ni bila menanggung keadaan perasaan mengharap pada manusia, akhirnya dikecewakan. Berharaplah kepada Allah. Allah akan bantu kita. Harap pada Allah. Kita buat ni tak berjaya. Tak apa, yakin. Berharap pada Allah, Allah bagi rezeki lain. Tuhan mungkin tak bagi kita suami, mungkin. Tuhan tak bagi, tak ada ganti dah suami kita lepas meninggal dunia tu. Tak ada lah yang baik boleh gantikan dia. Tapi Tuhan bagi kita rezeki anak-anak yang baik. Yeah. Tuhan bagi rezeki anak berjaya. Kita ibu tunggal, anak tu boleh pegang kertas SPM 9A. Rezeki. Allah bagi anak tak menyakitkan hati. Walaupun dia tak pandai sangat, tapi dia pandai cari duit nak bantu mak dia. Tuhan bagi rezeki melimpah ruah. Rumah kita seringkali didatangi orang. Ada je orang datang setiap hari. Kita pun jamu orang tu makan. Sedara mara dan sebagainya. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin. Itu tak termasuk. Dan doa kita seringkali dimakbulkan. Itu rezeki. Ikhlas. Berharap pada Allah SWT. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu tunggal semua dan semua yang ada dalam dewan hari ini dimurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Amin. Dengan segala kebaikan. Amin. Amin. Dipanjangkan umur dengan segala keberkatan. Betul, panjang wajib umur diserahkan orang ini buat je. Apa? Itu sebab panjang umur dengan segala kebaikan, murah rezeki dengan segala keberkatan. Amin. 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 Jadi rasanya cukuplah setakat itu.
Jadi udah insyaAllah ya? Oh, tuan-tuan perempuan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut. Okey. Okey cuy, akhirnya selesai juga ya dakwah atau motivasi ya, ceramah motivasi dari Ustaz Syamsul Debat untuk video kali ini cuy. Dan menurut saya gini cuy, salah satu ya faktor mengapa Ustaz semangat untuk berceramah itu karena yang datang mendengarkannya itu banyak gitu ya. Karena ada beberapa yang saya reaksi video Ustaz, ada yang memang nggak terlalu dapat feelnya karena yang tengok atau yang datang mendengarkan ceramah Ustaz itu sikit gitu ya. Jadi penting juga ya sebenarnya cuy ya, kita menghadiri ceramah Ustaz di mana-mana pun itu cuy, supaya Ustaz itu lebih bersemangat gitu ya, untuk memberikan kita itu suatu hiburan, contoh hiburan untuk buat kita tertawa, memberikan kita sebuah pengajaran. Itu salah satu faktor menurut saya ya, selama saya mereaksi video-video Ustaz, itu salah satu faktor yang paling penting sih sebenarnya cuy. Dan yang saya suka di sini karena Ustaz lebih ini ya, membawakannya itu dengan santai, walaupun sudah sering saya tengok gitu ya, tapi Ustaz merangkumnya itu lebih enjoy. Yang terpenting adalah ekspresi Ustaz, itu yang saya suka gitu ya. Ekspresi Ustaz itu apa ya, kayak nggak hilang gitu ya, walaupun sudah berapa kali saya dengar ceramah itu atau perkataan itu, tetap membuat saya itu terhibur gitu ya. Dan saya harap banget ya video kali ini itu bisa memberikan korang sedikit pengajaran, memberikan sedikit korang hiburan ya. Yang terpenting adalah bisa membuat kita itu sedikit berubah gitu ya, berubah dengan kehidupan-kehidupan kita yang memang nggak baik. Terutama yang saya tangkap dari ceramah Ustadz kali ini itu adalah adab gitu ya. Betapa pentingnya yang namanya adab ternyata cuy. Jujur aja cuy ya, saya juga sekolahnya gak terlalu tinggi gitu ya, jadi saya juga masih membutuhkan adab yang banyak gitu. Oke cuy, dan mungkin itu aja cuy ya. Kalau memang kurang suka dengan video ini, bantu di like, di share cuy ya ke sosial media yang kalian punya. Kalau gak suka, dislike aja cuy. Durasi sudah cukup panjang banget, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi, thank you next. Thank you next. Bye.